ni ada orang kata DAP terbaik, ha, pergilah jilat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya, tapi saya nak bagi tahu, saya tak bersama. Saya pegang kepada perjuangan UMNO dulu, no DAP. Kan? Dan saya pegang kepada janji Anwar kepada orang-orangnya bahawa UMNO itu hoi. Jadi orang tak lupa. Sekarang ni banyak orang dah lupa kerana kita dah bawa tajuk baru ialah tentang beras. Tak, beras juga. Tapi tajuk lain biar kita bincang bersama. Kepada anak muda, saya tahu, saya nampak muka kamu. Saya jumpa, saya dah pergi semua masjid di Pelangang dan juga separuhnya saya pergi di Sembilan Pahang. Saya jumpa orang dalam masjid, semua orang diajak main gambar. Dia kata, Pak Cik, main TikTok lagi lah. Dia umur dekat 70 lebih lah. Dia kata, mesti. Jadi mereka menyebut bahawa mereka seronok sebab saya menjadi jurucakap rakyat. Walaupun dalam masa yang sama saya tahu saya ditekan dengan teruk, tetapi itu saya serah kepada Allah SWT. Ini semua merupakan ujian. Tusi, ada beberapa komen ni. Komen pertama dia kata kalau nak beras percuma boleh datang Pelangai. Yang kedua, Tusi, dia kata Pelangai hari ni penduduk dia dapat beras. Tusi, berdapat beras tu mungkin bagus. Tapi adakah reflect kepada semua negeri akan diorang beri itu sih, macam mana? Ya, saya sebut tadi, semua di Pelangai ini adalah barang, ada beras, ada jualan murah dan sebagainya. Tetapi kenapa tak buat di Bera? Kenapa tak buat di semua negeri-negeri lain? Cuma ada pilihan raya, kita lihat benda ini berlaku. Dan saya nak beritahu, ini ada beberapa komen negatif yang dibuat ini, tapi saya tak mahu respon, dia orang tak pergi respon. Tapi kalau saya nak beritahu bahawa komen yang berbentuk peribadi dan sebagainya tu, saya nak beritahu, saya sengahnya saya akan jawab di parlimen nanti. Tapi yang lain-lain tu, saya minta supaya semua pihak lihat bahawa apa yang kami perjuangkan untuk rakyat. Jadi kalau saya untuk rakyat tu yang hampa buang, saya sebut siapa nak perjuang untuk hampa. Sekarang ni mungkin orang kata Allah Syahidah bukan orang muda. Ya, Syahidah bukan orang muda. Tapi orang, saya tetap bersama dengan perjuangan orang muda. Okey. Apa ni? 1,500 orang yang melihat. Terima kasih. Ya, okey. Ada lagi Lan? Semua mengadu pasal. Ada? Pasal apa? Semua. Okey tu si. Semalam ada jentera nampak, rawang nampak. Takbir Allahu Akbar. Dia orang kata yang jual beras ramah tu orang Bangladesh tu si. Ya. Saya nak beritahu, saya tak tahulah apa yang jadi. Saya terpergi kepada apa tu, duduk jalan kaki petang, pergilah sebuah khemah parti politik yang bukan PN lah. Saya kata, saya terkejut tengok. Saya tanya, "Ai, mana saya kata, mana ada orang? Ada 4 orang situ." Tanya, "Kamu datang dari mana, adik-adik?" "Kami orang Bangladesh, Datuk." "Kamu buat apa sini?" "Kami itu jualan ramah di sana." Kami jalan. Saksi gambar pun kita ambil. Jadi di khemah tersebut, bukan khemah PN, khemah puak-puak mereka. 4 orang Bangla jaga. Dan mereka duduk di situ. Saya tak, kenapa kamu duduk di sini? Ini khemah orang politik. Kami tak tahu. Dia kata kami mai buat jualan ramah. Jadi kami rehat petang-petang lah. Jadi dari kampung tersebut tidak pernah bendera lain daripada BN yang ada. Tapi hari sekarang ni lebih daripada separuh kampung sudah ada bendera PN. Orang nak menyatakan tidak puas hati mereka. Jadi kepada orang-orang UMNO dan sebagainya yang tak puas hati kepada kepimpinan mereka, inilah masanya untuk kita sokong PN. Kita ingat di antara ahli apa tu, Perdana Menteri yang paling pendek memerintah ialah orang Bera, orang Pahang. Tapi yang bagi jatuh orang Pahang, orang UMNO juga. Jadi orang Pahang, inilah masanya, inilah kalinya. Saya masuk kabinet sama Ampera, saya pun terkejut tiba-tiba disuruh buat pilihan raya. Sebenarnya pilihan raya patut buat tahun ni, bulan 7. Tetapi telah dibuat awal, akhirnya BN yang memerintah jadi Perdana Menteri hilang. Sekarang ni BN hanya timbalan Perdana Menteri. Jadi mereka nak jadi timbalan Perdana Menteri, ya, bukan nak jadi Perdana Menteri. Mungkin juga ni soal peribadi. Kalau jadi Perdana Menteri, bukan dia, orang lain. Main Sobri. Jadi demikianlah adanya. Hari ini akan diperbincangkan dengan terbuka dan hebat. Kena ingat bahawa orang sekarang pun tak heranlah kalau kita ugut menggunakan agensi kerajaan dan kehebatan mereka. Kita nak bagi tahu, kita hanya takut Allah SWT. Hal-hal lain hampa jangan gempak kami tak heran.
Ini ada soalan. Ini ada soalan ni. Tak habis-habis lagi awak. Ya, tapi barang aku nak bagi tahu kepada puak-puak hangpa yang sebetulnya ni, beras naik harga. Beras tempatan tiada ada. Kau dekat Pelangai ada, tapi yang pergi keluar dari Pelangai. Ha, tapi orang yang komen ni banyak bekang yang ada di sini, jadi kebanyakannya kurang cerdik puak-puak ni. Tapi saya nak bagi tahu, tak habis-habis. Jadi barang tak apa naik apa barang naik harga. Duit ringgit pertukaran kita dah jadi 4.7. Tak lama mungkin jadi 5 ringgit. Aku nak beritahu hangpa, kalau duit kita telah jatuh begini rupa, barang import akan mahal. Yang susah rakyat. Kami kena cakap benda ni. Sekarang ni kita dah cakap isu ambalat. Ambalat pun dah diam dah. Ha, sekarang harga beras, saya tak tahu pasal apa. Ambalat pun dah diam. Ambalat padahal ini maruah Malaysia dan juga ekonomi Malaysia. Dah diam. Pasal DNAA dah diam. Lepas tu ada orang dok kata kat saya, tak apa saya akan jawab juga. Saya tak, dia orang tu jangan respon. Saya nak respon. Saya tidak takut sebab apa? Kawan tanya soalan di parlimen. Ini kes DNA apa ni Timbalan Perdana Menteri. Dia bukan jawab tu, dia kata, dulu pun ada kes macam tu. Jadi senanglah kalau orang tepi tampar orang sekali, kata, kenapa kau tampar dia? Dulu pun ada orang tampar orang. Ini jawablah soalan. Ini orang tanya pasal DNA Zahid, jawab soalan. Pergi banding-banding orang lepas. Kalau nak banding, okey. Kita juga boleh banding apa yang kes yang berlaku kepada diri masing-masing. Oh, main sedap-sedap ya. Kata saya pun kena kata. Hampa tunggu saya, aku akan jawab. Tapi untuk apa? Ini telah berlaku dan telah tidak ada lagi kes yang nak dibawa. Tapi yang kes Zahid ni bebas tanpa apa? Lepas. Bebas tanpa lepas. Jawab macam tu, orang tanya Zahid. Esok kalau orang tampak orang sekali lagi, kenapa kau tampak dia? Dulu ada orang tampak orang. Jawab macam tu ke? Orang tanya pasal Madani. Ibu jawab pasal Mandela. Jadi tak apalah. Hampa main hampa ada kuasa, tapi kuasa bukan untuk disalahgunakan. Kepada pegawai-pegawai kerajaan, saya menyeru sekali lagi. Pegawai kerajaan, ni orang rakyat ni dah tak ada pengharapan lagi kepada kerajaan sekarang, menteri-menteri sekarang. Jadi pegawai kerajaan patut perlui perlindungan kepada rakyat. Bukan pegawai kerajaan pun tolong gempar cerita nak ambil tindakan tanah tindakan sini. Patutnya hampa bagi perlindungan kepada rakyat. Tapi tak apa, jangan bimbang. Hampa pun tak lama. Hampa sengaja kontrak 2-3 tahun, hampa tunggu. Masa hampa akan tiba, yang hampa tak boleh buat macam tu. Rakyat perlukan perlindungan. Bukan hampa pergi gempar, orang nak ambil tindakan, ambil tindakan. Apalah punya. Aku akan sebut di parlimen nama satu persatu pegawai kerajaan yang nampaknya bukan bagi perlindungan kepada rakyat, tapi hanya bagi perlindungan kepada orang apa tu, kerajaan yang memerintah. Mana boleh macam tu? Jadi rakyat nak buat keadilan macam mana? Kalau hampa tak mahu kami wujud, senang ya. Hampa hapuskan PN. Hampa hapuskan parti politik lain, tinggal parti hampa ya. Tak buat parlimen, hampa buat mesyuarat sama hampa. Tak apa, no problem. Hampa gunakan kuasa hampa, hapuskan kami. Ada pula kita nak bercakap pasal tentang masalah rakyat, macam-macam hantar orang, penyamun mana ni kata macam-macam kat orang. Take screen guys. Jangan bimbang, aku akan menjadi jurucakap orang muda. Alhamdulillah 2300 melihat. Ya, saya nak beritahu kepada orang muda, saya akan jadi jurucakap semua. Dan kena ingat, kalau Allah telah tentukan saya jadi apa-apa kerana mereka ambil tindakan, saya redha tentang ketentuan Allah. Kalau saya berat, tidak ada masalah. Tapi jangan guaslah gunakan kuasa. Di akhirat nanti kena bagi tahu, orang yang akan dipanggil ke hadapan ialah hakim, pemerintah. Kena ingat, pemerintah yang zalim ialah pemerintah yang tidak memberi keadilan kepada semua. Cerita Sa'ad Abdul Waqas dan sebagainya kita akan bawa mana esok, di mana doa Sa'ad Abdul Waqas yang telah difitnah oleh satu orang dan dia doa, Allah makbul doanya dan terjadilah kehendak Allah kepada orang yang buat fitnah. Ini kalau kami buat fitnah, tak apalah. Kalau kami buat fitnah, cakaplah fitnah apa. Saya buat fitnah apa? Saya minta harga barang turun. Fitnah apa? Fitnah apa? Lan, saya buat fitnah apa? Belum ada, tak ada. Saya buat fitnah apa? Jadi, saya tak mengata. Saya tegur mereka, jawab tak betul di parlimen. Jawab tak betul. Menteri Pertanian jawab lain. Nak bawa tong guru nak pi naik lembu matador. Apa lembu tu bunuh orang, nak pi buat tong guru naik pasal apa?
Jadi lembu sada, sada kau naik, ayam tunggu kau nak buat pergi Sepanyol. Tak apalah mak, jenaka tu yang buat lah nak buat. Tapi kepada kenyataan bahawa banjir ini Kedah kena uruskan diri sendiri, tak apa, hampa gunalah kuasa apa yang ada sedikit ni. Tak lama pun takkan hampa mampu, tapi kena ingat keadilan akhirnya akan terserlah juga. Rakyat Malaysia kena ingat, kami tak berdiam diri, kami akan terus berusaha. Sekarang orang kata apalah ni orang tua ni, apalah ni tidak lewat, kata macam-macam kat saya. Saya nak beritahu, Pak Hang pun bukan muda. Pak Hang pun tu, Hang kata kat saya macam Hang kata kat bapa Hang. Kepada semua orang muda yang cakap tu, saya nak beritahu, Hang kata kat saya macam Hang kata kat bapa Hang. Sebab saya, anak saya pun ada seumur dengan kamu, kamu kata kat saya. Jadi, macam kamu kata kat bapa kamu lah. Ha, jadi kalau kamu sanggup kata pada orang yang orang lama orang lain, maka kamu sanggutlah kata kepada bapa kamu. Kalau bapa kamu ditegur macam tu, kamu mau saya tegur kat bapa kamu sekarang? Tentu kamu tak mau. Kalau kamu tak mau, kamu jangan tegur kepada bapa, kepada anak-anak saya. Ni cakap ni macam, saya percaya kalau orang Islam tak merapu macam inilah. Ya. Yeah? Terima kasih. Ya, ada lagi soalan lain? Terima kasih. Kita akan ke udara tiap-tiap malam mulai bersekarang. Malam esok lagi dahsyat. Malam esok saya nak bagi tahu pada orang pelanggan semua, keluar ramai-ramai, kibarkan bendera Perikatan Nasional. Perjuangan rakyat Malaysia yang terakhir dan terkini ialah kamilah. Puak-puak lain dah sengaplah kat parlimen, kau nak bagi tahu puak-puak tu cakap apa? Tak ada. Orang dah sebut undap ya kat depa. Kami ialah pejuang-pejuang Melayu terakhir yang masih ada bersama dengan anda semua. Jadi terima kasih, saya minta maaf lah kalau saya terkasar bahasa. Terkasarlah sikit sebab geram. Orang suruh cakap tentang masalah rakyat, selesaikan masalah rakyat, bercakap tajuk lain. Jadi demikianlah adanya semua kawan-kawan. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada 2,900 kawan-kawan yang bersama dengan saya. Saya cakap lembut-lembut tadi ada 500-600 hampa ni. Saya cakap lambung sini 3,000 orang. Jadi saya tahu yang terlibat untuk bersama ni adalah orang-orang muda. Hai orang muda. Orang-orang muda di mana-mana saja berada. Ada anak muda suruh Datuk Seri baca ni. Ada anak muda suruh saya baca. Ayam ada, telur tiada, sawah padi ada, beras tiada. Lagi mana dah? Gelap-gelap. Pokok sawit ada, minyak tak ada, tebu ada, gula tiada, menteri ada, serupa tiada. Teman saya sudah baca. Jadi saya nak beritahu kepada anak-anak muda semua, inilah masa kita nak buat perubahan dan tukar. Kalau boleh tukar semua supaya kerajaan ini diperintah oleh Perikatan Nasional, dan kita akan meletakkan keadilan di hadapan. Saya nak beritahu, kalau kita bersama dengan kerajaan, kita dah tak mahu ambil kira lah. Kalau Perdana Menteri tak ambil gaji, kami pun mungkin tinggal potong separuh gaji. Tak apa, kami tak mahu itu. Bukan gaji yang menjadi perjuangan kami. Sekarang kami mari semua majlis, kawan-kawan kami kutip derma, buat apa tu untuk menguruskan majlis. Jadi kita tahu perjuangan rakyat luar biasa, tapi perjuangan kita di kalangan menteri-menteri macam mana. Jadi saya dah beritahu, sekarang ni UMNO ada 26 kursi, kalau jemput dengan BN ada 30 kursi. Kalau dia mai kawan dengan kami, apa salah? Kurang-kurangnya kita masih terus memperjuangkan agama dan bangsa. Dah apa pilih DAP. Kalau dia nak kata kawan kami, dia nak jadi Perdana Menteri, boleh, tak ada masalah, boleh bincang. Sakan buat tawaran ni. Tapi yang paling penting ialah UMNO sewajarnya meninggalkan DAP. Kalau tinggal DAP, dia akan dinaikkan martabaknya. Yang akan naik martabak UMNO bukan DAP, yang menaikkan martabak UMNO kami. Sebab kami berkawan dan kami akan tentukan hak bersama. Sebab PAS, dia kena ingat sekali dia buat keputusan, dia pegang kepada janji. Jadi sebab bila UMNO bagi syarat kau nak kawan dengan UMNO, tolak bersatu, tak boleh. Sebab bersatu juga orang Islam, tak boleh kita buat macam tu. Ya. Terima kasih.